Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Tampil Lovers. Berjumpa lagi di video kali ini. Insya Allah kembali kita akan informasikan berita-berita terupdate mengenai UFC. Kalian yang punya pertanyaan, masukan, silahkan tulis di bawah di kolom komentar. Insya Allah kita akan jawab di kesempatan video-video selanjutnya. Silahkan dengar. Juara kelas ringan UFC, Islam Makhachev disebut punya peluang menang 99,9% dalam pertarungan kontra Dustin Poirier pada UFC 202. Prediksi menarik ini keluar dari mulut mantan juara kelas berat, Andrei Orlovsky. Petarung asal Rusia tersebut tidak bermaksud untuk memberikan prediksi yang bias. Dia bahkan merupakan rekan satu sasana dari Dustin Poirier. Keduanya merupakan petarung yang berlatih di sasana American Top Team. Meski begitu, Orlovsky tak bisa menutup mata akan kengerian Makhachev. Baginya, rekan Khabib Nurmagomedov itu merupakan spesies petarung yang berbeda. Sosoknya bahkan diramal bakal segera membuat dinding tak terlihat yang mustahil ditembus petarung lainnya. Soal jalannya duel, Orlovsky tak bisa memberikan ramalan yang pasti. Entah kemenangan cepat atau 5 ronde penuh, pada akhirnya tangan Makhachev lah yang akan diangkat wasit. 99,9% Islam bakal keluar sebagai pemenang. Ya, Poirier memang berlatih di sasana yang sama dengan saya. Dia berlatih dengan begitu keras. Tetapi Makhachev, dia sungguh spesies yang berbeda. Saya tidak tahu pasti apakah dia bisa menyelesaikan duel dengan cepat. Yang jelas, dia akan memenangkan pertarungan. Tak butuh waktu lama, tidak akan ada yang bisa bersaing dengannya, kata Orlovsky. Sosok yang bisa menaklukkan Makhachev hingga saat ini masih belum muncul. Kekalahan terakhirnya sudah terjadi cukup lama, yakni pada tahun 2015 silam. Petarung berusia 32 tahun tersebut pernah dikalahkan oleh Adriano Martins karena kesalahan wasit. Nasib apes dialami oleh satu-satunya penakluk Makhachev itu. Di saat sang jagoan Rusia menjadi pemegang gelar, sosok Adriano Martins kini terkatung-katung dan dikabarkan sekarang menjadi tukang parkir di Brasil. Sekian informasi untuk video kali ini, nantikan video-video selanjutnya setiap hari cuma di channel yang tak terbantahkan dan tak terkalahkan, di channel Tampilo Sport. Salam Jus Gandos.